Bang Bilar, ini ngajak Abang El ngeliat timnas lawan Australia seperti apa mungkin? Mas, hobi bapak dan ibunya, hobi papa dan bundanya, termasuk dalam hal mendukung timnas kita bermain. Ya, jadi selain suka bola, dia juga kita sudah mengajarkan dia kecintaan terhadap timnas negaranya sendiri. Iya. Agak repot nggak sih Bang Bi bawa BBL? Hah? Agak repot nggak? Nggak, akan ada yang jaga. Iya. Kans Indonesia lawan Australia, kans Indonesia. Wah ilamnya. Kans Indonesia lawan Australia gimana nih Bang Bilar nih? Setelah banyak pemain diaspora sekarang gabung. Kenapa? Kansnya lawan Australia seperti apa kan pemainnya sekarang? Yang pertama. Tentunya banyak sekali perubahan. Kasih jalan. Perubahan yang baik tentunya. Kehadiran diaspora. Pengalaman nggak bisa bohong. Level berbicara, level Eropa berbicara. Dengan adanya mereka-mereka ini, dengan adanya pemain campuran, kita nggak sebut pemain naturalisasi ya. Prosesnya memang naturalisasi, tapi mereka tetap keturunan Indonesia, memiliki dari Indonesia. Dan dengan adanya mereka, terlihat bagaimana mereka bisa mengangkat kualitas tim. Kita yang tadinya selalu, mohon maaf, selalu dianggap, apa ya, dianggap sebelah mata. Ya, secara permainan lebih sebanyak ditekan, lebih banyak di pressure. Sekarang saya lihat lebih mulai berani untuk dominan, lebih mulai berani untuk megang bola gitu. Jadi ini kemajuan yang luar biasa. Tentunya kita support. Terima kasih, sesi apresiasi juga dari ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang memang benar-benar cukup agresif ya dalam hal untuk memajukan timnas. Begitu gercep lah istilahnya untuk bisa mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain diaspora yang potensial. Kemarin berita terbaru baru aja official Michelle Gers sama Renders ya, yang memang terutama Michelle Gers termasuk pemain tier B lah gitu ya di Eropa sana. Abang El, semangatnya Abang El hari ini nonton gimana sih Dede? Tapi sabar. Iya, Bang Bi, sabar. Abang El semangat nggak sih malam ini? Sama-sama ini buat dukung timnas kok. Abang El semangatnya gimana malam ini? Tentunya semangat banget Abang ya. Gimana semangatnya? Semangatnya gimana? Indonesia, kita Indonesia. Teman-teman media, kasih jalan buat Kak Rizkinya sama kawan-kawan. Yo. Terima kasih ya teman-teman. Dengan margin yang besar. Ini belum tiket. Silakan.